Indonesia Komuter menyampaikan permintaan maaf atas insiden eskalator yang tiba-tiba menyala dan berjalan mundur di stasiun Manggarai. Ini adalah video amatir yang direkam penumpang saat eskalator di salah satu peron stasiun Manggarai tiba-tiba saja menyala dan berjalan mundur hingga membuat sejumlah penumpang terjatuh. Eskalator berjalan mundur saat sejumlah penumpang justru sudah mengarah naik atas stasiun. Atas kejadian ini, KAI Komuter Indonesia meminta maaf dan menutup eskalator sebagai antisipasi agar kejadian serupa tak berulang. Namun penumpang berharap agar pelayanan fasilitas di stasiun Manggarai dapat ditingkatkan terutama pada saat jam sibuk. Sebenarnya kayak kepenuhan ya, jadi kayak overload itu mungkin tangga berjalannya itu. Jadi menurut saya sih enaknya lebih ditingkatkan lagi sih ininya pelayanan atau keselamatan para pengguna KRL-nya. Manggarai setahu saya memang padat banget sih, karena kan transit di sini ya, jadi kemana-mana tuh pasti transitnya di Manggarai. Jadi pengguna KRL juga banyak. Informasi berikutnya, polisi.